kita panggil supaya hadis yang kita dengar saat ini. Nabi katanya, aku pemimpin manusia pada hari kiamat. Tahukah kamu mengapa Allah akan mengumpulkan manusia, semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir di satu tempat lapang, iaitunya di padang mahsyar, yang kita akan beripung semua daripada Nabi Adam sampai ke orang akhir sekali hidup di atas muka dunia ni. Celok mata ataupun satu mil yang dikira katanya lebih kurang sekali lu ataupun banyak tu duduk di dunia. Wallahu a'lam. Hak ni kita tak tahu. Sebab tu sahabat ataupun orang tabi'in pada zaman dulu pun dia tak tahu katanya Nabi maksud tu maksud macam mana. Selepas itu Nabi bersabda lagi. Nak ayat katanya matahari duduk atas pala. Matahari duduk atas pala pada hari kiamat. Selepas itu Nabi bersabda lagi, manusia berada dalam air peluh mengikut qadar amalan mereka. Masya Allah. Nah, sebahagian mereka akan sampai kedua buku lalinya. Sebahagian mereka sampai kedua lututnya. Sebahagian mereka sampai kedua pinggannya. Dan sebahagian mereka tenggelam semua tubuh ke dalam air peluh. Cuba kita gambar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangannya ke mulutnya. Ni. Bila siapa orang tenggelam dalam air peluh yang cemar busuk sana ni, Nabi tunjuk ni siapa sini. Ni, ila fihi, Nabi kata ke mulutnya. Inilah keadaan manusia. Kena mengarunglah belaka dalam air peluh pada hari kiamat nanti. Pas kita nak duduk setakat mana ni air peluh? Kat kaki, buku lali ke, lutut ke, pinggir ke, dada ke, dan akhir sekali sapa ke mulut. Pacerak nak air peluh dia bau busuk. Nak air peluh orang yang pakai baju lagi bila peluh. Kita sendiri kita pakai baju bila peluh, air peluh kita bau busuk. Apatah lagi manusia yang begitu ramai, air peluh banyak. Allah. Nah, ini sebab tu kita apabila kita mikir hak kubur kita, hak akhirat kita, walaupun kita tak sapa lagi ni. Orang dia hidup, dia hidup lagi tak tahu katanya kubur lagu mana, akhirat macam mana. Cuba gambar bila-bila, gambar cintanakan katanya dalam kubur lagu mana kita nak pergi duduk, tempat sepik dah kita duduk dengan sore lah kecil mudah-mudah, walaupun kubur tu ramai orang di kambuh di tanah, tapi kita bawa diri kita masing-masing. Akhirat pun lagu tu lah juga, bawa diri masing-masing, tak sewi orang tupai kita, dan kita pun nak tupai orang pun tak sewi tolong juga kita. Itu dah. Nah, setiap orang mengikut qadar amalan dia hak dia buat. Yang kelapa pula. Bab yang kelapa, asy-syafa'atu wal maqamul mahmud. Syafaat pertolongan dan kedudukan yang terpuji. Hadis 170. Nah, hak ni panjang dah. Dengar dah. Jangan dengar dah. Hadis panjang. Saya pun baca cepat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilayhi adh-dhira' wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha nahsatan thumma qala ana sayyidun nas yawmal qiyamah wa hal tadruna mimma dhalika yujma'u an-nasul awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid yusmi'uhum ad-da'i wa yanfudhuhum al-basar wa tadnu ash-shams fayablughu an-nasa min al-gham wal-karb ma la yutiqun wa la yahtamiluna fayaqulu an-nas ala tarawna ma qad balaghakum ala tanzuruna ma yash man yashfa'u lakum ila rabbikum fayaqul ba'd an-nas li ba'din 'alaykum bi adam fayatuna adam 'alayhi salam fayaquluna lahu anta abul bashar khalaqaka Allahu bi yadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amara al-mala'ikata fasajadu lak ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fihi ala tara ila ma qad balaghana fayaqulu adam inna rabbi qad ghadiba al yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu
wa innahu nahani 'anil syajarati fa'asaituhu nafsi 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 idhhabu ila ghairi idhhabu ila nuh fayatuna nuhan fayaqulun ya nuh innaka antal aw innaka anta awwalur rusuli ila ahli al-ard wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fihi fayaqul inna rabbi 'azza wa jalla qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu wa innahu qad kanat li da'watun da'awtuha 'ala qaumi nafsi 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 idhhabu ila ghairi idhhabu ila ibrahim fayatuna ibrahim fayaqulun ya ibrahim anta nabiyullahi wa khaliluhu min ahli al-ard ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fihi فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس من المهدي صبيا اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 3712 dan Muslim 194. Allahu Akbar. Maksud hadis ni panjang dah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa sepotong daging. Maka dihidai kepada baginda bahagia poho. Baginda sangat menyukainya. Nah, suka orang jamung lah, jamung Nabi. Nabi pun makan, baginda pun menggigitnya. Nah, makan. Setelah itu baginda bersabda, ni panjang. Setelah Nabi makan, Nabi royak cerita panjang supaya hadis yang kita dengar saat ni. Nabi katanya, aku pemimpin manusia pada hari kiamat. Tahukah kamu mengapa Allah akan mengumpulkan manusia, semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir di satu tempat lapang, iaitunya di padang mahsyar yang kita akan berhimpun semua daripada Nabi Adam sampai ke orang akhir sekali hidup di atas muka dunia ni.
suara seruai yang menyeru dapat terdengar oleh mereka semua. Masya Allah, nah, termasuknya kita semua ni akan akan dipanggil sikit lagi. Orang yang memandang dapat melihat semua mereka semua. Dan matahari dibawa dekat. Maka kesedihan dan kesusahan manusia sampai pada batas yang tidak mampu mereka pikul. Nah, ayat katanya, susah belaka tiap-tiap orang. La ilaha illallah. La. Orang-orang saling berkata dan bertanya satu sama lain. Maka kecek belaka. Adakah kamu tidak melihat apa yang menimpa kamu? Ha, gitu. Apa ni? Apa kita nak cari jalan kok mana tubik ni? Adakah kamu tidak melihat siapa yang dapat meminta syafaat dari Tuhan kamu? Sebahagian orang mengatakan kepada sebahagian yang lain. Maknanya, siapalah nak syafaat kita ni? Pakat ha tang og. Lagu itulah. Kepada sebahagian yang lain dah, hendaklah kamu menemui Adam. Ha, ni pakat kecek pergi mari manusia, sama-sama manusia. Pergi cari Nabi Adam. Mereka mendatangi Adam. Lalu berkata, engkau adalah bapak seluruh manusia. Allah menciptamu dengan tangannya, meniupkan ruhnya kepadamu dan memerintahkan para malaikat bersujud kepadamu. Ha, ni orang ramai duk kecek dengan Nabi Adam, duk puji Nabi Adam. Apa tu? Nak ke apa tu? Mintalah syafaat kepada kami dari Tuhanmu. Adakah engkau tidak melihat keadaan kami ini? Masya Allah, nah, ni anak cucu Adam pakat kecek dengan Adam. Tak nampak ke keadaan kami yang susah, payah. Mintalah syafaat hai Adam dengan Allah. Adakah engkau tidak melihat apa yang menimpa kami? Adam berkata, pada saat ini Tuhanku benar-benar marah. Dia tidak pernah marah seperti ini dan tidak akan marah seperti ini selepas ni. Allah nak. Dahulu ni Nabi Adam duk royak reng rau dia dulu. Dahulu dia melarangku mendekati pokok dalam syurga, tetapi aku durhaka. Nah, ayat tanya Nabi Adam dia berasa katanya dia salah giduk makan buah di dalam syurga. Oh diriku, oh diriku, oh diriku. Itulah maksud nafsi, nafsi, nafsi. Tiga kali dia sebut. Pergilah bertemu dengan orang lain. Pergilah kepada Nuh. Mereka mendatangi Nuh. Lalu berkata, ni saya kena baca cepat dah. Dah rengrau kita tahu dah. Katanya, manusia orang yang susah belaka pakat pergi jumpa dengan Adam. Lepas tu, royak pakoh-pakoh ni. Jumpa dengan Nabi Nuh. Jumpa dengan Nabi Ibrahim. Jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Isa dan akhir sekali jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya minta baca cepat dah. Buat kita dengar molek. Mereka mendatangi Nuh lalu berkata, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama untuk penduduk bumi. Allah menyebutmu sebagai hamba yang sangat bersyukur. Mintalah syafaat kepada kami dari Tuhanmu. Adakah engkau tidak melihat keadaan kami? Nuh berkata, saat ini Tuhanku benar-benar marah. Dia tidak marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan marah seperti ini selepas itu. Lalu dahulu aku pernah mendoakan keburukan untuk kaumku. Oh diriku, oh diriku, oh diriku. Pergilah bertemu dengan orang lain. Pergilah kepada Ibrahim. Mereka mendatangi Ibrahim lalu berkata, wahai Ibrahim, engkau Nabi Allah dan kekasihnya dari penduduk bumi. Mintalah syafaat kepada kami dari Tuhanmu. Adakah engkau tidak melihat keadaan kami? Ibrahim berkata, saat ini Tuhanku benar-benar marah dan tidak akan marah seperti ini, seperti itu sebelumnya. Dan tidak akan marah seperti ini selepas ini. Dahulu aku pernah berdusta tiga kali. Ini Nabi Ibrahim dia biasa kecek bohong tiga kali. Abu Hayyan menyebut tiga-tiganya di dalam hadis. Ini tak apalah, dia tak ada sebut dalam hadis ini tapi sebut di dalam hadis lain. Nabi Ibrahim berkata, oh diriku, oh diriku, oh diriku. Pergilah bertemu dengan orang lain, pergilah kepada Musa. Ketika mereka menemui Musa, lalu berkata, wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah memberimu kelihatan, memberimu kelebihan dengan risalah dan percakapannya ke atas seluruh manusia. Mintalah syafaat kepada kami dari Tuhanmu. Adakah engkau tidak melihat keadaan kami ini? Musa berkata, saat ini Tuhanku benar-benar marah. Dia tidak marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan marah seperti ini selepas ini. Aku pernah membunuh seorang padahal aku tidak diperintah supaya membunuhnya.
Ni Nabi Musa yang mengaku katanya dia biasa tolak orang sampai kau mati. Padahal dia tak ada sengaja nak bunuh, tapi orang tu mati. Oh diriku, oh diriku, oh diriku. Pergilah bertemu dengan orang lain, pergilah kepada Isa. Kemudian mereka mendatangi Isa lalu berkata, "Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan kalimahnya yang disampai kepada Maryam serta roh darinya. Engkau diberi kelebihan boleh bercakap kepada manusia ketika masih berada di dalam buayan." Iaitu duduk dalam nur tu. Nabi Isa boleh kecek dah. "Mintalah syafaat kepada kami dari Tuhanmu. Engkau, adakah engkau tidak melihat keadaan kami ini?" Isa berkata, "Saat ini Tuhanku benar-benar marah dan dia tidak marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan marah seperti ini selepas ini. Dia tidak menyebut dosanya. Oh diriku, oh diriku, oh diriku. Pergilah bertemu dengan orang lain, pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Inilah highlight yang duduk sini. Cai kuam samkan hadis ni duduk sini. Bila orang ramai pergi jumpa dengan Nabi Muhammad, mereka pun mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Muhammad." Ini orang ramai daripada seluruh umat pakat pergi jumpa dengan Nabi Muhammad. Pakat royak katanya, "Engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang kemudian." Maknanya, "Hei Nabi, mu tak ada dosa. Mintalah syafaat kepada kami dari Tuhanmu. Adakah engkau tidak melihat keadaan kami ini?" Ha ni, nak wallahu alam lah, kita nak duduk dalam hitkan ni kedok ni, pakat pergi cari nak minta syafaat ni. "Lalu aku pergi hingga sampai di bawah arasy." Ni lah yang Nabi royak katanya dia tak jawab gapo-gapo. Tak ada royak gapo, tapi Nabi jalan pergi di bawah arasy, "Aku pun sujud kepada Tuhanku. Kemudian Allah memberiku ilham sehingga aku boleh memujinya dengan puji-pujinya yang belum pernah diucapkan oleh selainku." Maknanya Allah Ta'ala wui kepada Nabi pada waktu tu, boleh puji Allah Ta'ala. Tak biasa Nabi puji sebelum pada ni, dan orang lain atas muka dunia pun tak biasa lagi puji Allah Ta'ala macam mana. Allah nak. Pada waktu itulah Nabi puji Allah. "Sujud lamu, kemudian dikatakan kepadaku," Nabi kata, "Wahai Muhammad." Ini bunyi suara. "Angkatlah kepalamu. Mintaklah nescaya engkau diberi." Mu nak minta gapo? Aku nak wui pada hari ini, "Hei Muhammad, mintaklah syafaat, nescaya syafaat engkau akan dikabulkan." Allah nak. "Maka aku angkat kepalaku dan berkata." Nabi sebut mula-mula sekali, iaitunya, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhan, umatku, wahai Tuhan, umatku." Masya Allah, dua kali Nabi sebut. "Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb." Ni nak ayat katanya, hati Nabi ni duduk sekali dengan umat dia. La ilaha illallah. Hati kita nak duduk sekali kedok dengan Nabi. Kalaulah Nabi semacam tu, cuba kita gambar, kita setakat mana? Dunia akhirat Nabi ni ingat kepada umat. Panggil umat dia. Lalu dikatakan kepadaku, "Wahai Muhammad, masukkan orang-orang yang tidak dihisap dari umatmu melalui pintu syurga sebelah kanan." Allah amin ya rabbal alamin. Hak ni kita nak benar-benar ni. Sebelah kanan adalah orang yang duduk dalam syurga. Pintu tersebut khusus untuk mereka. Tetapi mereka berhak memasuki pintu-pintu syurga yang lain seperti orang-orang. Kemudian beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jarak antara kedua pintu dari pintu syurga." Nak ayat katanya bika pintu syurga tu. Bika pintu iaitu nya kiri kanan atas. Nah tu orang panggil bika pintu. Nabi katakan, "Seperti jarak jauhnya antara Mekah dan Himyar atau Mekah dan Busra." Busra ni wallahu alam lah. Kalau tak silap saya di Iraq. Cuba kita gambar satu pintu di dalam syurga ni dah tahu apa ribu kilo. Besar dia. Apa orang yang masuk tak ada kena berebut. Masuk
futihat abwabuha wa futihat abwabuha, dan dibuka semua pintu-pintu dia. Allah nak itulah. Ada lagi walladhi fi Muslim, iaitu nya tambahan di dalam Sahih Muslim, baina Makkah wa Hajar, iaitu nya jaraknya di antara Mekah dan Hajar. Inilah nak ayat katanya pintu syurga sasa ni luah, dan orang hak tak ada kena hisab tu boleh masuk dengan penuhnya kebahagiaan. Benar dah? Insya-Allah hadis yang panjang yang saya baca kepada kita, nak tinggal apa puasa saya kalau kita tinggal baca hadis ni. Nah, lepas tu hadis lain-lain lepas pada ni ya pandak. Ada hak panjang, ada hak pandak. Gitulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.